Halo Farmers, saat ini kami bersama komunitas kelinci hias Pocin Rebitri, ya, di mana pada hari ini sudah bersama kami Pak Ridwan sebagai penasehat Pocin Rebitri. Nih Pak Ridwan, bisa diceritakan nggak Pak, bagaimana nih komunitas Pocin Petriti ini? Pocin Rebitri ini kan awal mula berdirinya tahun 2012. Di awal berdirinya ini kita membentuk suatu komunitas untuk kesejahteraan bersama antara komunitas yang tadinya bergerak sendiri-sendiri, kita kumpulkan untuk berkelompok, kita membentuk plasma-plasma sehingga kita terarah dalam penjualan maupun peternakan kelinci ini. Jadi dari masing-masing anggota yang tadinya menjual kelinci sendiri-sendiri atau berternak kelinci sendiri-sendiri, sekarang bisa diorganisir. Jadi yang tadinya kesulitan menjual, kita bantu untuk menjualkannya. Salah satunya melalui pameran-pameran atau show-show di mall gitu, Yang tadinya di jalan itu ya. Untuk show ini sangat mendukung sekali untuk komunitas kami karena di sini berkumpul dari berbagai macam komunitas ya, yang dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Jakarta semua berkumpul di sini. Ini merupakan salah satu ajang silaturahmi kami sehingga kita bisa dengan perkumpulan ini kita bisa memasarkan itu, istilahnya memasarkan ke masing-masing komunitas kami itu. Untuk saat ini perkelincian dengan adanya show terus media-media online, dunia maya sekarang sudah semakin bagus berkembang. Dulu kan kita tidak pernah mengetahui kelinci itu mau diapakan itu kan, sekarang udah mulai terarah. Dari jenis masing-masing kelinci itu kita sudah terarah. Jadi masing-masing orang yang punya hobi kelinci dengan sangat mudah untuk mencari informasi melalui media online atau yang kita iklankan di media-media seperti majalah-majalah gitu. Jadi udah sangat gampang ditemui sekarang kelinci itu. Ya, sama-sama. Demikian wawancara kami dengan komunitas kelinci hias Rebitri. Pocin Rebitri. Saksikan terus AgriSim TV. Just click and watch.